F-71 Blackbird adalah pesawat pengintai strategis berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh Lockheed Skunk Works pada tahun 1960. Pesawat ini dikenal dengan kemampuannya untuk terbang pada kecepatan dan ketinggian yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu pesawat tercepat yang pernah ada. Berikut adalah beberapa informasi tentang SR-71 Blackbird. Sejarah singkat, SR-71 dikembangkan sebagai bagian dari program pengintai strategis Amerika Serikat pada era Perang Dingin. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1966 dan digunakan hingga pensiunnya pada tahun 1998. Fitur utama, SR-71 memiliki desain yang unik dengan bentuk tubuh yang ramping dan sayap delta besar. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turbojet dan kemampuan afterburner yang memungkinkannya mencapai kecepatan lebih dari Mach 3 atau 3 kali kecepatan suara. Senjata dan kemampuan, SR-71 adalah pesawat pengintai, bukan pesawat tempur, dan tidak dilengkapi dengan senjata. Kemampuannya terletak pada pengintaian jarak jauh dan pemantauan yang sangat cepat. Penggunaan intelijen, SR-71 digunakan untuk misi pengintaian strategis di seluruh dunia. Pesawat ini dapat mengumpulkan data intelijen dengan cepat dan dalam waktu singkat mencakup wilayah luas. Pensiun dan kehidupan selanjutnya, SR-71 pensiun pada tahun 1998, karena biaya operasi yang tinggi dan kemajuan teknologi pengintaian lainnya. Meskipun pensiun, pesawat ini tetap menjadi ikon dalam sejarah penerbangan militer. Keunggulan, salah satu keunggulan utama SR-71 adalah kemampuannya untuk mengumpulkan intelijen dalam waktu yang sangat singkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pesawat ini juga sulit untuk diintersep oleh sistem pertahanan udara musuh karena kecepatan dan ketinggiannya yang tinggi. SR-71 Blackbird adalah salah satu pesawat yang sangat ikonik dalam sejarah penerbangan militer, terkenal karena kecepatan dan kemampuannya untuk mengumpulkan data intelijen yang berharga. Meskipun telah pensiun, warisan pesawat ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan dan pengintaian strategis. Mikoyan MiG-31, yang juga dikenal dengan kode NATO, Foxhound, adalah pesawat tempur interceptor supersonik yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan kemudian Rusia. Ini adalah penerus dari MiG-25 Foxbat dan dirancang khusus untuk mengatasi ancaman udara berkecepatan tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur MiG-31 Foxhound. Sejarah singkat, pengembangan MiG-31 dimulai pada tahun 1970 sebagai respons terhadap perkembangan pesawat tempur berkecepatan tinggi di barat. Pesawat ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Soviet pada tahun 1981. Fitur utama, MiG-31 adalah pesawat tempur yang besar dan berat, dirancang untuk mengejar target udara berkecepatan tinggi, termasuk pesawat mata-mata dan rudal jelajah. Ini memiliki desain sayap delta yang khas dan mesin jet ganda yang sangat kuat. Senjata dan kemampuan, MiG-31 dilengkapi dengan berbagai rudal udara ke udara, termasuk rudal R-33 dan R-37 yang dirancang untuk mengejar target berkecepatan tinggi. Pesawat ini juga dapat membawa rudal anti-radiasi dan rudal anti-kapal. Performa, MiG-31 adalah pesawat interceptor supersonik yang sangat cepat, mampu mencapai kecepatan Mach 2,83 atau sekitar 3.500 km per jam pada ketinggian tinggi. Ini memiliki kemampuan tangkapan radar yang kuat dan dapat melacak banyak target dalam waktu bersamaan. Penggunaan internasional, MiG-31 adalah pesawat interceptor yang masih digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan beberapa negara lain yang menjadi penerima ekspor senjata Rusia. Keunggulan utama MiG-31 adalah kemampuannya untuk mengejar target udara berkecepatan tinggi, menjadikannya pesawat yang efektif dalam menjaga keamanan udara negara. MiG-31 Foxhound adalah pesawat tempur interceptor yang kuat dan unik,
dirancang khusus untuk melindungi wilayah udara negara dari ancaman udara yang berkecepatan tinggi. Meskipun sudah berusia beberapa dekade, MiG-31 tetap menjadi komponen penting dalam pertahanan udara Rusia dan negara-negara yang mengoperasikannya.